sebuah kebanggaan bagi wanita ketika suaminya bekerja untuk memperjuangkan dirinya. Bersyukurlah dulu. Kalau boleh membandingkan, ada banyak wanita lebih memilih suaminya workaholic karena lebih sesuai fitrah laki-laki. Tinggal dosisnya diturunkan, tapi secara fitrah benar, laki-laki itu harus berjuang di luar. Itulah salah satu alasan laki-laki diciptakan. Daripada suaminya aman-aman aja tapi di ruang tamu, santai, kerjaan cuma nonton, seru-seruan, tidur, ngemil. Dan buat suami, nafkah materi buat istri dan anak-anak sebuah hal yang sangat mulia, tapi ingat kebutuhan istri dan anak bukan hanya materi. Tapi mereka butuh kehadiran, butuh sosok, butuh waktu, butuh sentuhan. Dan ada banyak istri dan anak itu hanya butuh melihat aja, walaupun hanya senyum aja. Lihat betapa bahagianya para sahabat. Mereka melihat Nabi SAW tersenyum dari rumah beliau. Itu sahabat lagi sholat senangnya minta ampun. Lalu beliau masuk kembali.